Halo guys, kembali lagi di channelku Lana Puspitasari. Hari ini aku akan mulai ngevlog lagi setelah vakum bertahun-tahun. Dan hari ini aku rencananya akan makan di restoran Korea yang harganya cukup terjangkau, murah malah ya, termasuk murah di daerah Cibubur. Apa itu? Sementara tadi sampainya jam 11-an lebih, jadi restorannya masih tutup. Kita nunggu dulu. Guys, jadi kebanyakan menunya itu ayam sama beberapa snack-snack, kayak snacknya juga ayam ternyata, kayak dried file fish sama maran anjumotun, I don't know. Terus tadi kami pesen jajang ramyeon karena aku emang suka banget jajang ramyeon, sama suamiku pesen hemul jampong ramyeon. Kami memang suka mie. Terus ntar mau pesen lagi fried seasoning chicken. Oke, kita lihat makanannya nanti kayak gimana ya. Makanannya sudah datang, ada jajangmyeon dan jampong instant noodle gitu guys. Nah. Oke, kita coba. Panas. Jajangmyeon kita suka. Sudah datang.
Oke, kita makan. Tinggal satu guys, super kenyang, gila. Ini jatah makan ayam sehari dihabisin dalam satu kali makan. Huh? Kenyang sekali. Itu tadi guys, setelah makan di Pong Chicken Pelopor ayam nomor 1 di Indonesia. Jadi di sini aku akan menjabarkan berapa harganya. Tadi aku kan pesen seasoning chicken setengah tuh aku nggak tahu, lupa tanya, setengah porsi atau setengah ayam itu harganya 108. Lalu jajang ramyeon harganya 49. Jampong ramyeon 59. Sama aku beli air mineral 10.000 dan lemon squash 25.000, total 251.000, cuman ada pajak dan biasa tax service dan kayak gitulah, pokoknya totalnya jadi 295.427. Mungkin kalau mau hemat nggak usah makan chickennya ya, kayak cuman beli jajang ramyeon atau sama jampong ramyeonnya itu, kayak gitu guys. Oke, sekian video hari ini dariku. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk share video ini ke teman kalian atau ke saudara kalian yang pengen jajan Korea. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.